New normal telah mengubah wajah bumi. Saatnya era akan berganti. Berbagai urusan pun mulai disiasati. Memang tak bisa dipungkiri, kebebasan di era dulu masih saja mewakili ekspresi. Namun tetap saja, perihal tersebut harus dikurangi, sembari menata hati, membiasakan diri bertindak sesuai kondisi. Akhirnya, kita sampai pada fase kehidupan ini. Pemerintah telah mengeluarkan protokol yang baru. Tempat-tempat umum pun sudah mulai dibuka. Mulai dari swalayan, pasar tradisional, hingga tempat wisata. Tetapi, walaupun sudah pada dibuka, kita harus tetap patuhi aturan pemerintah demi kesehatan kita semua. Kami berharap protokol yang baru ini bisa diterima di semua kalangan, agar tidak saling menyalahkan. Memang susah ya untuk menerima? Ya, pasti banyak tidak nyamannya. Dicoba pelan-pelan ya. Siapa tahu nanti terbit.